Tetapi apabila ayat Quran kata Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah Taala bersemayam di atas arasy. Asy'ariyah kata kita mesti faham secara majaz. Sekarang masalah dia, hampa pernah tengok ke Allah Taala? Pernah tengok ke tak pernah tengok? Kalau tak pernah tengok, jangan berani nak faham secara majaz. Ruh kita pun kita tak tahu bagaimana sifatnya. Angin tu pun kita tak tahu mana macam mana rupa dia. Angin ada jisim, ada jisim tak? Kita tak macam mana kita rasa. Tetapi macam mana sih bentuk dia kita tak tahu. Roh kita tak tahu macam mana rupa dia. Roh dengan angin yang ada di alam ni pun kita tak tahu macam mana rupa dia. Macam mana kita nak nafikan apa yang Allah Ta'ala sifatkan tentang diri dia? Kerana itu kewajipan kita menerima apa yang Allah Ta'ala ceritakan tentang diri dia. Detailnya kita serah kepada Allah. Pasti Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Ada permintaan supaya saya jelaskan sedikit tentang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Saya pun tak tahu nak mula dari mana kerana tajuk ni tajuk dia besar. Tetapi secara ringkasnya, isu Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah isu cara faham dalam permasalahan akidah. Perbezaan cara faham dalam permasalahan akidah. Dia membabitkan isu-isu tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan dia juga membabitkan isu-isu lain yang agak falsafah lah. Asy'ariyah dan Maturidiyah, dia membabitkan isu kalamullah, Al-Quran itu kalamullah atau ialah isu membabitkan kalam Allah, kemudian isu perbuat af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah, asas dia adalah perbezaan ini. Dia ini di peringkat awal ketika hidup, ketika Nabi SAW masih hidup, isu-isu yang menjadi perbalahan kemudian ni tak timbul. Disebabkan apa-apa masalah, semua para sahabat akan rujuk terus kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi turun wahyu, Nabi baca sampaikan kepada para sahabat. Sahabat tak tanya, maknanya sahabat faham wahyu itu berdasarkan bahasa Arab. Kerana di zaman sahabat bahasa Arab itu masih tulen, masih terpelihara. Kemudian demikian juga di zaman sahabat. Di zaman sahabat tak timbul isu Asy'ariyah Maturidiyah, tak timbul. Yang timbul isu berlaku perpecahan, tapi bukan di kalangan sahabat. Perpecahan yang wujud di kalangan orang Islam, sahabat masih hidup. Perpecahan yang timbul iaitulah isu Khawarij dan Qadariyah. Itu antara benda-benda firqah-firqah awal, kumpulan-kumpulan awal yang timbul di zaman sahabat masih hidup. Khawarij timbul, hatta Khawarij itu timbul di zaman Nabi dah ada dah Khawarij. Di zaman sahabat ada Qadariyah. Qadariyah ni satu kumpulan orang Islam yang mendakwa diri sebagai orang umat Islam, tetapi mereka menolak takdir. Mereka beranggapan setiap sesuatu itu kullu syai'in unuf, setiap sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Jadi ahlu sunnah para sahabat bangun untuk membantah pemikiran mereka, termasuk juga pemikiran Khawarij. Kemudian apabila di zaman Umar berlaku perluasan penyebaran dakwah, zaman Uthman berlaku penyebaran dakwah, tetapi ada masalah sesama orang Islam berkelahi. Berlaku peperangan Jamal, berlaku peperangan Siffin. Zaman Sayyidina Ali berlaku peperangan Jamal dan peperangan Siffin. Di zaman Uthman berlaku pemberontakan sehingga menyebabkan Uthman terbunuh. Zaman Ali berlaku peperangan sehinggalah Ali dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Ali dibunuh oleh Abdurrahman Al-Muljam ataupun Abdurrahman Ibn Muljam. Kemudian Hasan bin Ali, anak Ali, perintah dalam tempoh lebih kurang 6 bulan, lalu dia menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah.
pada tahun 41 Hijriah tu berlaku, orang Islam sepakat balik, dinamakan sebagai Amul Jamaah, tahun kesatuan orang Islam. Muawiyah merintah lebih kurang dalam masa 20 tahun bersatu orang Islam. Jadi dakwah mula tersebar semula, masuk ke Iraq, dia semakin berkembang. Bila wafat Muawiyah, naik Yazid, timbul masalah balik. Yazid pun tak perintah tak lama, lebih kurang dalam 3 tahun saja Yazid bin Muawiyah memerintah, dia meninggal awal. Lepas Yazid, naik Muawiyah, Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, ada begitu, cucu kepada Muawiyah. Muawiyah bin Yazid dia tak lama, bukan tak lama, dia kata, kamu semua melantik aku menjadi pemerintah, aku bukan orang yang layak, dan aku juga tidak melihat di kalangan kamu ada orang yang seperti Abu Bakar, Umar. Aku pun, lalu aku serahkan urusan pemerintahan kepada kamu semua. Jadi dia melantik, lalu timbullah isu Abdullah bin Zubair istihar diri dia sebagai khalifah di Mekah. Manakala Abdul Malik, tak silap saya, Abdul Malik bin Marwan istihar dia sebagai pemerintah di Syam. Berlaku balik perbalahan zaman Muawiyah, zaman Bani Umayyah tu. Kemudian Bani Umayyah jatuh, dirampas oleh Bani Abbasiyah. Bila zaman Bani Abbasiyah, wujud dah benda ni. Abbasiyah ni, zaman Abbasiyah, apabila Islam semakin berkembang, masuk ke dalam negara-negara, pembukaan-pembukaan kota, berdakwah, para sahabat, para ulama berdakwah ke merata tempat, lalu ramailah orang bukan Islam masuk ke dalam Islam. Dan Abbasiyah, pemerintahan Abbasiyah ni, dia ada satu kecenderungan, iaitulah dia galakkan penterjemahan buku-buku ilmu ni. Jadi antara yang diterjemahkan itu adalah bahan-bahan falsafah. Bahan-bahan falsafah yang datang dari Greek, Yunan, datang dari pemikiran Aristotle, Plato apa semua tu. Aristotle dan Plato ni wujud sebelum Nabi Muhammad lagi. Falsafah mereka, orang falsafah ni beranggapan setiap sesuatu boleh di huraikan oleh akal. Akal mesti dapat faham setiap sesuatu, dan mereka mengutamakan akal. Lalu bila diterjemah bahan-bahan falsafah, menyebabkan orang Islam, orang Arab, orang Islam ni, mereka baca, diterjemahkan bahan-bahan falsafah tu ke dalam bahasa Arab. Jadi orang Islam yang boleh berbahasa Arab di zaman tu, mereka baca bahan-bahan falsafah ni, menyebabkan banyaklah kemusykilan, banyak timbul fitnah. Cara fikir tu tuan-tuan, antara cara falsafah, macam mana kita nak, saya pun tak tahu nak letak di mana, nak mula di mana benda ni, disebabkan isu tu terlampau besar. Isu sebagai contoh, isu sifat. Ada di kalangan orang Islam yang terpengaruh dengan cara faham falsafah, lalu mereka memahami persoalan-persoalan akidah secara falsafah, menyebabkan timbulnya aliran Mu'tazilah, timbulnya aliran Jahmiyah. Jahmiyah awal dulu, sebelum Mu'tazilah. Kemudian dari Jahmiyah ni timbul pula aliran Mu'tazilah untuk tapih kesalahan-kesalahan yang ada dalam Jahmiyah. Kemudian mari pula Abu Hasan Al-Asy'ari, pengasas kepada pemikiran Al-Asy'ariyah, dengan Abu Mansur Al-Maturidi selepas daripada Abu Hasan Al-Asy'ari. Mereka datang untuk tapis pula Mu'tazilah tu, tetapi kerangka fikir yang sama, iaitulah mendahulukan akal berbanding teks Al-Quran dan Sunnah. Kerana ketika itu manusia dah mula minat dengan ilmu falsafah. Setiap sesuatu mesti diperdetailkan. Itu yang tuan-tuan, kalau biasa orang kita biasa dengar isu falsafah ni, antaranya telur dengan ayam mana jadi dulu. Macam-macam lah isu-isu yang macam tu. Isu-isu yang agama tak suruh tanya pun, tapi mereka timbulkan. Allah Ta'ala itu, saya pun tak tahu sesuai ke tak sesuai nak cakap, nanti timbul fitnah kepada tuan-tuan pula. Tapi isu falsafah ni susah. Contoh yang terlintas pada saya pada malam ni, iaitu isu iradah. Allah Ta'ala itu berkehendak ataupun tidak? Allah Ta'ala itu memiliki kehendak ataupun tidak? Bila mari tentang Asy'ariyah, Asy'ariyah tu sendiri ada macam-macam aliran.
tokoh-tokoh yang berbagai macam-macam aliran ada. Kita pun jadi, sebab tu Asyairah di Malaysia, mereka terima Asyairah dari aliran tokoh bernama As-Sanusi. As-Sanusi. Mereka terima yang tu. Mereka tak terima yang lain. Adalah, tapi yang tokoh utamanya As-Sanusi. Contoh, saya bagi contoh isu Allah Ta'ala memiliki kehendak atau tidak. Kalau cara Ahlu Sunnah, nanti orang marah pula bila sebut Ahli Sunnah bezakan Asyairah. Kalau cara Ahli Hadis, dia kata bila Allah Ta'ala ma yasha'una illa an yasha' Allah, Al-Quran sebut, tidak sebut tentang masyiatillah, Allah Ta'ala memiliki kehendak. Ahli hadis dia kata selesai, tak mau sembang dah. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala memiliki kehendak. Ahli ulama hadis kata, kita kata Allah Ta'ala memiliki kehendak. Kehendak yang dimiliki oleh Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk, dengan layak, sifat yang layak pada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi di kalangan Asyairah, dia kata tak boleh macam tu. Pasal apa tak boleh pula? Dia kata kalau kita kata Allah ada kehendak, maknanya bila ada kehendak baru buat, dia ada kesan apa, dia tasalsul, maksudnya ada kehendak dulu baru buat. Dia sama dengan makhluk. Makhluk bila nak buat sesuatu, dia sebelum dia buat didahulu dengan berkehendak. Jadi tak boleh macam tu, Rasulullah kata. Kemudian kalau kita kata Allah Ta'ala tu memiliki kehendak, bermakna ketika Allah Ta'ala berkehendak, sesuatu perkara tu tak terjadi lagi. Macam mana kehendak Allah tetapi tak terjadi? Dia pergi ke situ. Pasal apa? Pasal pemikiran falsafah tu lah. Ataupun lebih sesuai, saya ingat lebih sesuai saya terangkan kepada tuan-tuan, apabila mereka, Asyairah ni, dia cuba susun cara pengajian akidah berdasarkan cara falsafah. Itu saya ingat lebih sesuai, lebih jelas. Iaitulah mereka cuba ambil cara falsafah untuk susun cara pengajian akidah. Lalu dalam kita beriman kepada Tuhan, kita kena isbatkan terlebih dahulu keberadaan Tuhan. Itu lebih penting. Kita kena isbatkan terlebih dahulu keberadaan Tuhan. Jadi macam mana kita nak isbatkan? Apa bukti Tuhan tu ada? Apa bukti Tuhan tu ada? Jadi Asyairah kata bukti Tuhan tu ada adalah dengan adanya makhluk. Kerana mustahil ada makhluk tanpa pencipta. Pencipta itu adalah Tuhan. Jadi Asyairah dia berpandangan untuk kita beriman kepada Tuhan, meyakini keberadaan Tuhan, kita mesti kenal makhluk terlebih dahulu. Adanya makhluk baru kita boleh meyakini Tuhan itu ada. Alul Hadis dia tak begitu. Alul Hadis ni dia Alul Hadis ni mereka kata Allah Ta'ala telah fitrahkan kepada setiap manusia meyakini ada Tuhan. Pengutusan Rasul untuk bagi tahu kepada manusia Tuhan sebenarnya siapa. Kerana itu kita akan tengok manusia ni banyak Tuhan. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala telah fitrahkan dalam diri kita ni meyakini adanya satu zat yang maha berkuasa, mencipta segala-galanya. Tapi bila tak jumpa Tuhan yang sebenar, itu yang pergi sembah pokok, pergi sembah berhala, pergi sembah tok pekong. Sebab itulah disebabkan salah dalam mereka tak jumpa Tuhan. Sebab mereka tak menerima Rasul. Hidayah wahyu dari Rasul mereka tak ikut. Jadi tugas Rasul menerangkan kepada orang ramai, yang mana setiap orang tu telah ada dalam diri dia tu keyakinan adanya Tuhan. Rasul datang memberitahu Tuhan yang sebenar adalah Allah. Sebab tu ada syahadah, asyhadu alla ilaha illallah, itu ulama hadis. Kita tak bincang dah Allah Ta'ala apa bukti Allah Ta'ala ada, tak bincang dah, buang masa sia-sia. Ulama hadis kata begitu, tak sembang, tak bersembang dah. Tapi Asyairah dia kata tak boleh, kita mesti Asyairah berpandangan dalam permasalahan akidah tak boleh taklid. Jadi setiap orang, tuan-tuan semua, alim ke jahil ke, semua kena tahu perbahasan akidah secara terperinci. Apa bukti adanya Allah? Bukti adanya Allah adalah adanya makhluk. Baik, bila kita kata bukti adanya Allah kerana adanya makhluk,
kena letak pula makhluk tu apa. Dia macam tu lah. Jadi makhluk tu apa? Makhluk tu berbeza pandangan. Sebahagian di kalangan Asy'ariyah kata makhluk itu apa, iaitulah sesuatu yang dia harakah, dia ada pergerakan, dia tidak tetap satu masa dan dia ada perpindahan. Itu sifat makhluk. Dia macam tu. Manakala di kalangan mereka ada yang kata sifat makhluk itu adalah arak. Arak tu dia terkait dengan waktu, masa, tempat. Jadi sesuatu yang memerlukan tempat, memerlukan waktu, memerlukan ruang apa semua, itu tanda dia makhluk. Mereka dah bentuk pemikiran mereka begitu. Tiba-tiba bila tengok dekat wahyu, tengok dekat Al-Quran, ada ayat-ayat yang yang pada Asy'ariyah dia kata, "Ui, tak boleh. Kena sifat makhluk pada Tuhan." Contohnya saya tak ingat Al-Quran tu, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhan kamu pada hari akhirat kelak, waja'a rabbuka wal malaku saff, datanglah Tuhan kamu. Jadi waja'a rabbuk, ayat Al-Quran waja'a rabbuk, datang Tuhan kamu, datang membawa maksud perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi mereka terpaksa nafikan sifat maji pada Allah. Mereka akan kata Allah Ta'ala tidak akan datang. Habis itu datang apa dia? Bukan Allah yang datang, tetapi rahmat Allah, keputusan Allah, penghakiman dari Allah yang datang. Itu nama mereka tok, macam mana kita nak sebut. Mereka sebahagian ulama kata itu perbuatan tahrif. Mereka menyelewengkan maksud sebenar ayat Al-Quran kepada maksud yang lain. Tapi iaitu isu yang agak detail lah, agak susah saya nak terang. Saya pun tak tahu nak mula di mana. Jadi itu isu dia. Itu isu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka aliran mereka membincangkan isu permasalahan akidah, perkara-perkara ghaibiyat, mengutamakan akal. Manakala ulama hadis majoriti, bukan semua, majoriti ulama hadis ataupun dengan ungkapan yang lebih jelas, saya rasa kebanyakan ulama mazhab Hanbali, mereka berpandangan isu-isu akidah kita tak perlu bahas secara detail. Beriman seperti mana yang Allah Ta'ala bagi tahu, tanpa kita samakan Allah dengan makhluk. Kerana Allah Ta'ala bagi tahu dia tak sama dengan makhluk, kita kata dia tak sama. Tapi kita beriman dengan ayat Al-Quran seperti mana yang Allah Ta'ala sebut, kita beriman seperti itu. Kerana kita tak tahu. Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala istiwa atas arasy. Istiwa tu kalau bahasa Melayunya diterjemah bersemayam. Ahli hadis Hanabilah, mereka kata kita beriman seperti yang Quran bagi tahu. Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy, cukup. Tak nak tanya banyak. Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Ya, Allah Ta'ala di atas arasy. Arasy itu di atas langit, tak mau sembang, tutup buku. Itu yang maksud perkataan Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u ma'lum wal imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Allah Ta'ala istiwa di atas arasy itu satu yang diketahui, disebut dalam Al-Quran. Beriman kepada apa yang Allah Ta'ala cerita tentang diri dia itu wajib, dan tanya tentang kaifiat bagaimana Allah Ta'ala istiwa, bid'ah, soalan yang seperti itu. Lalu Imam Malik rahimahullah menghalau keluar orang yang tanya soalan seperti itu dari majlis dia. Itu ahli hadis. Asy'ariyah dia tak kata begitu, sebab dia telah meletakkan definisi Tuhan, bukti keberadaan Tuhan ada makhluk. Makhluk tu siapa? Makhluk tu dia bergerak, dia memerlukan tempat, dia memerlukan ruang. Jadi ayat Quran tu kalau kita memberi makna kepada Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy, bermakna kita mengatakan Allah Ta'ala berada di atas, berarah. Sedangkan berarah itu adalah makhluk, sifat makhluk. Duduk bersemayam di atas arasy, Allah Ta'ala memerlukan arasy. Dia pergi ke situ. Ulama hadis tak nak bincang dah. Dah Allah Ta'ala beritahu begitu, dah berhenti, jangan cakap lagi dah. Asy'ariyah dia kata tak boleh kita kata Allah Ta'ala bersemayam. Habis tu istiwa dengan maksud apa? Dia kata kita kena faham istiwa ai istaula. Dia kata begitu. Allah Ta'ala bersemayam bukan maksud bersemayam, tetapi
memiliki, menguasai, memerintah arasy, menguasai arasy. Dia faham begitu. Ha, jadi dia bukan setakat ayat itu saja, dia ada lawazim dia, dia ada benda-benda yang terpaksa dibuat juga dalam dalam memahami isu-isu akidah yang lain. Tapi pembahasan dia agak meletihkan, agak meletihkan. Dan saya percaya ramai di kalangan orang awam tak tahu pun perbahasan ini. Di sisi ramai di kalangan ulama Asy'ariyah, mereka beranggapan iman dalam permasalahan akidah, kalau tak faham pendetilan, dia nama nazar, perlu kepada pemerhatian, penelitian. Siapa yang beriman tanpa nazar, iman dia tak sah. Suatu kita akan tengok perkataan Sanusi, ada yang yang mengatakan orang awam tak beriman macam-macam sebab isu-isu perbahasan yang memenatkan. Kerana itu kalau tuan-tuan tanya saya, saya cenderung pegang aliran ulama hadis yang lebih selamat pada saya dan lebih jelas penghujahan dan pemahamannya. Kerana persoalan akidah, persoalan yang semua orang kena faham dan kena yakin. Sama ada orang tu ada ada apa kita sebut, tahap IQ yang tinggi ataupun tahap IQ yang rendah, semua wajib beriman dalam permasalahan akidah. Kalau setiap orang wajib beriman dalam permasalahan akidah seperti yang didakwa oleh golongan Asy'ariyah, ramai orang tak beriman. Ramai orang tak beriman. Kalau orang tanya, kita jumpa orang di luar sana, orang ramai, kita tanya, Allah Ta'ala ada? Dia kata, mestilah ada. Dia kata, apa bukti Allah Ta'ala ada? Dia kata, aku tak tahu banyak. Quran sebut Allah Ta'ala ada. Di sisi Asy'ariyah tak cukup. Dia mesti nazar, dia mesti pendalilan dari sudut akal. Mesti mampu kata, ya Allah Ta'ala ada, tengok bukti makhluk ni ada. Kerana mustahil ada makhluk, tidak ada Tuhan. Mustahil. Bila ada makhluk bermakna ada Tuhan. Ha, itu yang Allah wujud apa semua tu. Ha, jadi permasalahan itu amat panjang dan detail. Itu yang yang kebelakangan ni timbul semula dan diperselisihkan. Isu tu saya nasihatkan orang ramai tak perlu tak perlu sibuk dalam urusan ni. Biarlah urusan ni ustaz-ustaz saja yang berkelahi. Orang awam jangan berkelahilah. Kita mengaji al-Quran, kita mengaji agama, buka al-Quran, kita cuba faham al-Quran, buka hadis, kita cuba faham hadis. Mana-mana ustaz ajar masih dia tak keluar ruang lingkup dia memberikan kesempurnaan kepada Allah, kita terima. Mana-mana penerangan yang menunjukkan pengurangan dan tidak layak pada Allah, kita tolak. Untuk orang awam, cukuplah dia beriman dengan rukun iman yang 6, dia melaksanakan rukun Islam yang 5, dia taat kepada perintah Allah, perintah-perintah wajib yang disebut oleh Allah Ta'ala dan Rasul, dia berhak masuk ke dalam syurga. Walaupun dia tak pernah sembang macam isu Asy'ariyah, takluk inilah, takluk itulah, tak pernah, dia tak pernah bincang, insya-Allah dia layak, dia berhak untuk masuk ke dalam syurga. Insya-Allah. Biar ustazlah berkelahi sama mereka. Siapa yang bina nak berkelahilah. Tapi kadang-kadang saya pun ambil campur juga, ambil tahu juga, disebabkan kadang-kadang kita geram dengar. Kita geram dengar bila orang fitnah kita itu, kita geramlah. Dia pertuduh kita sebut sesuatu perkara, sedangkan kita tak sebut itu, kita geram. Kita marah, kita jawab sikit, kita jawablah sikit. Tapi benda ni takkan habis. Kerana perbahasan ni dari dahulu lagi timbul. Dari zaman Imam Ahmad, Imam Ahmad ditangkap, disebat, dipenjarakan kerana isu ni lah. Dari zaman Imam Ahmad, isu kalam Allah. Al-Quran itu qadim atau baharu? Mu'tazilah kata Al-Quran itu baharu. Sebab apa dia kata baharu? Disebabkan kalau kita kata Quran tu qadim, maknanya sifat kalam tu qadim. Dia ada dua qadim. Zat Allah qadim, sifat yang qadim. Dua, jadi dua qadim. Jadi takkan ada dua Tuhan. Jadi Mu'tazilah terpaksa tolak, ah, Quran bukan qadim. Kita kena kata Quran baharu. Quran qadim, Quran baharu ni maksudnya Quran. Quran, kalam Quran itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Baharu ada permulaan. Jadi Mu'tazilah kata kita mesti kena kata
Quran tu baharu, Mu'tazilah kata. Lalu Asy'ariyah jawab, Asy'ariyah kata tak, kita mesti kata Al-Quran tu qadim. Tapi Al-Quran di sisi Asy'ariyah dia ada lain pula cara faham dia. Yang saya nak terang kat tuan-tuan pun, saya risau masuk tuan-tuan nanti balik rumah duk fikir. Jadi kita pun risau juga, kita mencetuskan fitnah dalam pemikiran tuan-tuan. Saya pun risau juga. Tapi pemikiran, kalau tuan-tuan tanya saya, pemikiran Asy'ariyah, cara perbahasan Asy'ariyah, kalau diberi kepada orang awam, fitnah lebih banyak, keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Kalau tuan-tuan tanya saya, kalau ada orang ustaz yang berbeza, itu berhak, itu perbezaanlah. Kita berhak berbezalah. Tapi pada saya, kalau dibuka perbahasan ini kepada orang awam, dia banyak mendatangkan fitnah berbanding kebaikan. Dia mendatangkan keburukan berbanding kebaikan. Antara bukan saya yang sebut perkara ini, Qaradawi sebut perkara yang sama, Ibn Jauzi sebut perkara yang sama. Untuk orang awam, akidah untuk orang awam adalah akidah isbat, iaitu akidah ahli hadis. Mudah, simple, mudah difahami. Allah Ta'ala kata dia di atas arasy, atas arasy. Macam mana sama dengan makhluk? Kami tak kata sama dengan makhluk, tak sama dengan makhluk. Macam mana? Tak tahu. Mudah. Ada orang Asy'ariyah dia kata tak, kita mesti faham ayat Quran tu membawa maksud majaz. Masalahnya kita nak sebut, kita nak faham sesuatu dengan majaz, kita mesti ada maklumat tentang perkara tersebut. Sebagai contoh, saya ada buat soal jawab dalam masalah ni. Contoh, kalau seorang cikgu kata kepada pelajar dia, tadi saya nampak seorang keledai duduk di atas kerusi dia dalam kelas. Pelajar dia dengar, otomatik pelajar dia faham, mesti guru memaksudkan percakapan itu dari sudut majaz, kiasan. Kerana, kenapa pelajar kita boleh faham guru itu maksudkan majaz? Kerana mustahil keledai duduk atas kerusi berada dalam kelas. Kerana kita tahu sifat keledai itu macam mana, kita boleh faham secara majaz. Tetapi apabila ayat Quran kata Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy, Asy'ariyah kata kita mesti faham secara majaz. Sekarang masalah dia, hampa pernah tengok ke Allah Ta'ala? Pernah tengok ke tak pernah tengok? Kalau tak pernah tengok, jangan berani nak faham secara majaz. Ruh kita pun kita tak tahu bagaimana sifatnya. Angin tu pun kita tak tahu mana, macam mana rupa dia. Angin ada jisim, ada jisim tak? Kita tak, macam mana kita rasa. Tetapi macam mana sih bentuk dia kita tak tahu. Roh kita tak tahu macam mana rupa. Roh dengan angin yang ada di alam ni pun kita tak tahu macam mana rupa dia. Macam mana kita nak nafikan apa yang Allah Ta'ala sifatkan tentang diri dia? Kerana itu kewajipan kita menerima apa yang Allah Ta'ala ceritakan tentang diri dia. Detailnya kita serah kepada Allah. Pasti Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Seperti mana kita beriman Allah Ta'ala ada, manusia makhluk juga ada, tetapi adanya Allah tidak sama dengan makhluk, maka demikianlah juga kita beriman Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy dengan sifat yang layak pada sisi dia. Dia sendiri yang bagi tahu tak sama dengan makhluk. Lebih daripada itu, wallahu alam, kami tak tahu. Kami, kerana kami belum lagi melihat Allah. Kami nak lihat Allah ketika kami berada di dalam syurga nanti. Itu saja. Itu akidah orang awam. Jangan masuk campur urusan perbahasan ustaz-ustaz ni. Nanti jadi lagi pening. Nah, kita berusaha untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan jawapan itu dapat sedikit merungkaikan kemusykilan tuan-tuan sekalian.